pertama kita input dahulu di laman CSS, login seperti biasa, kemudian password, masukkan. Ketika sudah masuk ke dalam laman CSS, baru kita pilih presensi pegawai. Presensi pegawai yang kita siapkan adalah surat tugas dari kepala sekolah ya. Kemudian kita pilih surat keterangan, pengajuan surat, ajukan surat, tanggal 24 sampai tanggal 26. Kita pilih dinas luar 1 hari full. Kemudian kita upload file. Kita upload file. Kita upload file. Oke, kemudian simpan. Nah, sudah masuk. Di sini ada keterangan ya nanti. Oke. Ya. Cukup sekian. Semoga bermanfaat.